Oke guys, kembali lagi bersama channelnya RRJ. Yeay. Di sini saya akan share ya bagaimana caranya untuk mengatasi yang ejakulasi dini. Bukan ya, ini bagaimana caranya untuk mengatasi APK mood Ultraman Legend of Heroes ini yang sering keluar sendiri atau porklos ya. Dan juga untuk kalian di sini ada beberapa masalah mungkin ya, seperti saya akan contohkan kenapa bisa keluar sendiri di APK mood yang ini ya. Nanti saya akan coba ke sini dulu lah. Kalian bisa lihat ini ya, di sini bisa jadi seperti ini ya. Kalian pembelian diklik atau ada ADS diklik, otomatis akan keluar sendiri ya. Kalian bisa lihat keluar sendiri, saya akan coba masuk dan akan coba masuk. Apakah masalah kalian seperti ini? Seperti ini ya. Sekali lagi keluar sendiri, tidak bisa tetap. Sekali lagi. Oke, dan seperti ini ya. Penampakannya seperti ini. Pertama-tama kalian matikan dulu datanya ya. Ini, solusinya seperti ini. Kalian lihat dengan seksama. Step kedua, kalian pergi ke Android dan ke OBB dan Com Legend Ultraman ininya kalian rename ya. Terserah kalian rename-nya mau apa aja saya. Sini yang terakhirnya dikasih 1 dan klik oke. Oke. Kita step kedua ya. Nah, seperti ini ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, ini baru step ke satu ini untuk caranya, dan kita kembali ke folder root ya, di sini nih, di bagian kiri ini ya, klik dan datanya ini khusus yang HP-nya di root ya, HP-nya di root, non root paling di BIOS ya, sama aja ke data lagi dan ke data lagi di sini. Oke, kita backup ya, akun kitanya kita backup dan kita cari Legend of Heroes-nya. Folder ini foldernya di dalaman di root ya, dalaman root. Oke, okay. Dan ke bawah share and preps sini ya, kita cari yang P2 nya. Nah, kita copy ya, kita backup yang ininya karena ini dalaman akun kita nih. Oke, okay. Kalian perhatikan dengan baik-baik, kita copy. Oke, okay. Kalian bisa backup simpan di mana saja, terserah kalian yang bisa ingat kalian di mana saja. Oke, okay. Yang penting backup. Oke, okay. Kita backup kembali, back dulu. Oke, saya backup di sini ya. Karena ini akun saya ya. Oke, karena pernah ada backup dan saya tindih aja karena itu yang terbaru. Nah, ini backupan saya ini ya. Nanti saya akan pasang kembali ya. Oke, di sini kita back kembali step selanjutnya ya. Kita ke pengaturan ya. Langsung ke aplikasi dan notifikasi. Kalian perhatikan dengan baik-baik dan kalian klik Ultraman-nya ya di sini. Kemudian klik penyimpanan dan change. Kemudian hapus penyimpanan. Ibaratkan ini hapus data, oke? Okay? Hapus data. Nah, di sini kalau dihapus data, walaupun dihapus data semuanya, karena OBB-nya sudah di rename dan dalaman akunnya sudah di backup, jadi tidak akan kemana-mana ya. Nah, kita kembali lagi ke Android, folder Android. Oke, okay. Kemudian ke OBB-nya kembali dan folder Ultraman-nya tadi kita rename kembali ke balikan ke semula ya. Kita hapus satunya biar nanti kebaca ya oleh gamenya. Oke, okay. Step selanjutnya, jangan dulu di ini akunnya ya. Nanti kita masuk terlebih dahulu. Seperti biasa kita harus matikan dulu datanya ya untuk APK mode yang ini. Di sini saya contohkan, matikan kembali ya, matikan kembali dan kita masuk tidak akan porklos. Oke, kita okekan saja dan izinkan. Nah, nggak terjadi porklos kan. Oke, di sini aman-aman saja. Lalu kalian lihat seperti biasa di sini ketika masuk di klik start di bagian depannya, barulah data internetnya kalian hidupkan. Kalian lihat saja ya, karena sering banget yang nanya ya di sini. Oke, okay, kita klik dan klik. Oke, okay, masuk ya, nggak ada masalah. Di sini akunku belum dimasukkan dan otomatis ke tutorial. Kita back dulu home. Nah,
kembali lagi ke folder, kita hapus dulu yang ini, banyak history nih. Oke, masuk ke folder penyimpanan kembali. Dan kalian cari yang backup akun tadi ya, karena sayang kalau nggak dimasukin kembali ya. Oke, di sini. Nah, di sini ya saya simpannya. Dan kita copy kembali yang ini ya tadi ya. Untuk yang di non-root, kalian pasti pakai yang di PMOS ya. Sama saja nih, kita klik yang folder di sini. Kalau pakai ES Explorer, kita cari data. Ini folder root ya. Oke, cari data kembali. Dan ini data kembali. Oke, kita cari Legend of Heroes, scroll ke bawah ya. Paling bawah nih, kalau nggak salah nih. Nah, kita cari Legend of Heroes. Ini dia, oke. Home Legend of Heroes. Klik Save and Preps yang paling bawah. Dan paste di sini ya. Tindih aja nggak apa-apa. Paste di sini ya. Dan centang tindih aja. Oke, selesai. Akunku yang dulu sudah terpasang kembali dan sudah pasti tidak ejakulasi dini kembali. Ini karena banyak yang nanya ya seperti ini, jadi saya akan buatkan videonya. Tadi seperti biasa harus matikan dulu data dan masuk kembali, tidak akan foreclose. Kalau kalian foreclose keluar sendiri lagi, ulangi seperti itu kembali ya. Seperti itu, seperti step pertama. Oke, dan kalian lihat seperti ini kembali ya. Jadi harus matikan data kembali, dan ketika diklik start barulah datanya kita hidupkan kembali. Oke, dan cepat klik. Oke, akhirnya masuk dan kita lihat apakah akunku akan kembali. Oke, kalian bisa lihat akunku kembali normal ya. Akunku yang terakhir backup seperti ini ya, ini dia. Oke, jadi sudah lancar-lancar saja ya untuk yang bagaimana mengatasi yang keluar terus aplikasi di aplikasi mode Ultraman Legend of Heroes ini. Dan kita akan coba fight di sini ya, melawan Ultraman Belia. Oh, kita ambil dulu. Nah, kita coba masuk di sini ya. Oke, kita akan tes apakah bisa, apakah Torkos kembali. Oke, di sini kita akan melawan Ultraman Belia. Kalian saksikan seperti ini ya kalian, dan ini semuanya levelnya sudah max ya. Ini skinnya Gid kalau nggak salah. Oke, waduh, udah kalah ini. Kita balas dengan Zero Bion. Mantap sekali ya Zero Bionnya bosku. Sayang sekali kalau kalian tidak memilikinya. Oke, untuk cara unlock Zero Bion kemarin sudah saya share, dan kalian boleh ikutin caranya seperti itu ya. Dan kini sudah selesai. Ini di sini aplikasi saya sudah mood, tidak ada iklan kembali ya. Mungkin nanti akan saya share juga aplikasi yang sudah tidak ada iklan. Dan kalian jangan sekali mungkin itu karena memang kalian mengklik ADS atau pembelian. Di sini PIP ya, saya sudah masih PIP yang kemarin. Otomatis itu akan foreclose ya untuk di APK mode ini. Di sini kekurangannya memang seperti itu, tidak bisa rank, dan juga ADS-nya kalian jangan klik ya. Takutnya error seperti itu dan foreclose, tidak bisa dibuka dan keluar sendiri. Oke. Dan seperti ini. Mungkin di sini sudah selesai ya untuk bagaimana cara mengatasinya untuk yang keluar terus. Oke, sampai di sini dulu mungkin. Jangan lupa klik like, share, subscribe juga ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. See you next video. Bye bye.